Kalau di video sebelumnya kami sudah bahas HP spek dan kamera terbaik dari brand Vivo yang videonya bisa kalian tonton lewat link di pojok kanan atas. Saatnya buat si kuning ngasih unjuk. Siapa lagi kalau bukan Realme? Dan berikut 5 HP Realme spek dan kamera terbaik di tahun 2021 versi ulasan gadget. Sesuai dengan namanya, Realme 7 pakai i adalah adik dari Realme 7 dan 7 Pro. Sebagai varian terendah, Realme 7i cuma dibekali chipset Snapdragon 662 berfabrikasi 11 nanometer. Meskipun begitu, chip tersebut kuat jalanin PUBG Mobile dengan cukup baik loh, terlebih lagi gyroscope-nya cukup responsif. Gimana enggak, Realme 7 pakai i juga telah diperkuat refresh rate mencapai 90Hz. Alih-alih scrolling maupun browsing terasa lebih smooth lagi. Mantap. FYI, meski belum ada layar Super AMOLED, layar IPS luas 6,5 incinya udah cukup banget diajak konten. Gak ketinggalan juga baterai badak 5000 mAh, alih-alih biar gak cepat lobet. Mantap. Kalau kesemsem dengan Realme 7 pakai i, linknya ada di kolom deskripsi. Number 4, Realme Narzo 20 Pro. Sebagai rival Poco X3 NFC pada masanya, Realme Narzo 20 Pro sekarang masih cukup worth it buat dipinang. Datang dengan baterai seadanya 4500 mAh, tapi di super fast charging yang ngebut banget. 65 watt super dark charge. Kenceng kan bro? Sekenceng keadilan. Well, menyoal dapur pacu, sang vendor mempercayakan SoC Helio G95 punyanya MediaTek dengan fabrikasi 12 nanometer. Biar nyimpen makin puas lagi, Realme juga udah ngasih satu kapasitas memori yang lumayan gede di angka 8/128GB. Mantap. Kalau dirasa kurang, tenang aja, masih bisa kok ditambahkan melalui microSD. Nah, tertarik nggak sama Realme Narzo 20 Pro? Kalau tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Number 3, Realme 8 5G. Datang dengan embel-embel 5G, Realme 8 pakai 5G hadir dengan jeroan menantang. MediaTek Dimensity 700 5G berfabrikasi 7 nanometer. Selain itu, chipsetnya tersebut turut diperkuat lagi RAM 8GB dan ROM 128GB. Alih-alih nyimpen game gak ada kendala. Mantap. Meskipun layarnya cuma ngandalin panel IPS, seenggaknya Realme nyematin fitur refresh rate 90Hz yang membuat kegiatan scrolling YouTube, Facebook, sampai game mantan kalian terasa lebih smooth dan halus. Dan gak lupa juga, baterai badak 5000 mAh, alih-alih biar gak cepat lobet saat ngintip-ngintip IG gebetan teman kalian. Kalau tertarik dengan Realme 8 5G, linknya ada di kolom deskripsi. Number 2, Realme 8 Pro. Menghadirkan quad kamera yang gak ngadi-ngadi 108MP yang super duper ajib hasilnya. Terlebih lagi sudah disematin sensor Samsung ISOCELL HM2.
Adapun spek yang dibawanya adalah dukungan chipset Snapdragon 720G, lengkap dan grafis Adreno 618. FYI, selain spek dan kamera oke, Realme pun turut ngebekalin baterai 4500 mAh, lengkap dan fast charging berdaya 50 watt super dar charge. Jadi nggak usah khawatir nggak bawa charger ketika berpergian. Nah, kalau tertarik dengan Realme 8 Pro, kamu bisa kepoin link di deskripsi. Number 1, Realme X3 Super Zoom. Dibekali layar 6,6 inci IPS LCD Full HD Plus yang disupport oleh 120Hz refresh rate, datang dengan performa yang gak main-main Snapdragon 855 Plus berfabrikasi 7nm Plus. Istimewanya, HP yang punya kapasitas memori 12/256GB ini dikasih kuat kamera berkonfigurasi 64MP yang udah support perekaman 4K di 60fps. Lanjut ke bagian depan, dikasih dual pancol yang menampung selfie kamera 32MP plus 8MP. Alih-alih biar foto selfie makin ajib, apalagi pas momen lebaran gini. Kalau kesemsem dengan Realme X3 Super Zoom, kamu bisa cek link di deskripsi. Anyway, dari kelima HP Realme, spek dan kamera terbaik di tahun 2021 yang sudah saya rangkum tadi, kira-kira ada nggak nih yang bikin hati kamu kesemsem? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Jika suka dengan videonya, boleh dong bantu like dan subscribe. Share juga ke teman saudara atau keluarga jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!